aku kerja dulu ya, Bu. Ini sudah sore loh, Nak. Ya terus gimana dong, Bu? Kan orangnya baru meninggal jam 3 tadi. Sudah mau langsung dikuburkan, Bu. Apa nggak sebaiknya kamu cari pekerjaan lain, Nak? Hah, ibu, udah deh, Bu. Kita kan udah pernah ngomongin ini, Bu. Ya udah, iya, terserah kamu aja. Ibu nggak mau maksa lagi. Ya udah, Nia pergi dulu ya, Bu. Udah gelap banget ini. Jadi takut dirampok aku. Atau setan. Ya itu juga sih bikin takut. Nia. Ada apa sih, Ra? Nia, kamu belum tahu ya? Hah? Tahu apa? Itu Nia, ibu kamu. Hah? Ibu aku kenapa? Ibu kamu udah gak ada. Tadi sepertinya dia mengalami kecelakaan, tapi gak jelas apa penyebabnya. Sabar ya, Nia. Ya ampun, Ibu. Ibu, bagaimana ini bisa terjadi, Bu? Ibu. Nia, udah, Nia. Kamu yang sabar ya, Nia. Nia, kamu mau kan memandikan jenazah ibumu? Iya, Pak. Siapa lagi kalau bukan aku? Ibu. Astaga! Ibu! Apa yang terjadi padamu, Bu? Ini sebenarnya ada apa? Tolong jelaskan. Sebenarnya penyebab kematian ibuku karena apa? Kenapa ibuku jadi seperti ini? Ibu. Nia, udah Nia yang sabar. Kita semua gak ada yang tahu, Nia. Tapi yang jelas, tadi kata warga sempat terdengar jeritan kencang dari rumahmu, Nia. Tapi penyebab aslinya kita gak ada yang tahu. Kamu yang sabar ya, Nia. Kenapa jenazah ini sama kayak ibuku? Sebenarnya dia ini meninggal kenapa ya? Hal ini sama misteriusnya kayak kejadian ibu kamu, Nia. Hah? Siapa kamu? Mau apa kamu? Gak mungkin. Kenapa, Pak? Mereka marah akan sesuatu. Sepertinya ada yang mengganggu mereka. Jadi mereka balas dendam dengan mengganggu kita. Pak, tolong tanya
tanyakan pada mereka, Pak. Sebenarnya apa yang mereka mau, Pak? Iya, saya sedang mencoba. Apa mau kalian? Ini adalah akibat dari perbuatan mereka sendiri. Karena mereka sempat bikin perjanjian dengan setan, maka sampai mati pun mereka gak akan tenang. Perjanjian apa? Mereka punya perjanjian dengan kami. Kalau kami bisa memenuhi permintaan mereka, maka taruhannya adalah nyawa mereka. Memangnya mereka meminta apa? Kekayaan, kecantikan, jabatan, dan semua surga dunia. Memangnya ibuku minta apa? Ibumu minta supaya kamu berhenti jadi pemandi jenazah.